Sebarak Muharram menggema di Kota Jambi. Berbagai kegiatan digelar masyarakat Kota Jambi mulai di tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga masjid-masjid. Tidak urung Wali Kota Jambi Syarif Fasya harus memenuhi berbagai undangan masyarakat dalam menyambut datangnya hari pertama di tahun Hijriah 1439 Hijriah. Berlokasi di Masjid Baitur Rahman RT 18 Kelurahan Kendali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Wali Kota Jambi mengawali kegiatan gemah 1 Muharram Tahun Baru 1439 Hijriah. Acara yang dimulai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Al-Asad, kemudian sholat duha berjamaah, dan ditutup dengan kegiatan sarapan bersama. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan sebagai pribadi dan kepala daerah, Fasya mengajak masyarakat agar menyambut Tahun Baru Hijriah dengan meningkatkan ibadah serta juga memaknai untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Fasya mengajak merefleksikan spirit hijrah tersebut dalam kerja nyata dan kerja ikhlas sesuai tugas masing-masing untuk menjadi lebih baik, lebih produktif, dan lebih bermanfaat dalam membangun bangsa dan negara. Kami di sini melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat duha, dan pembacaan doa juga. Harapan kami dengan sholat subuh berjamaah ini menjadikan kekeluargaan kita, kekerabatan kita lebih kental lagi. Yang pertama silaturahminya, kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya di tahun 1439 Hijriah ini lebih baik dari tahun 1438 Hijriah. Kegiatan ini bisa disemarakkan khususnya bagi kita umat Islam. Jadi jangan hanya kegiatan tahun baru Masehi 1 Januari yang dimeriahkan, tapi bagi kita umat Islam hari besar Islam itu sendiri kita lupakan. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat kita lebih tingkatkan di tahun. Selain diadakan sholat subuh berjamaah, warga RT 18 Kendali Besar juga melakukan pawai obor diikuti dengan kompangan Masjid Baitur Rahman. Terlihat antusias warga RT 18 Kendali Besar dalam menyambut Tahun Baru Islam 1439 Hijriah. Ica AF, Jek TV melaporkan.